Hati-hati, pelan-pelan ya. Bentar, mau megang stang, mau megang stang aja. Nah, gua lepas stang. Oke, terima kasih paman, terima kasih. Lumayan berat ya. Terima kasih, terima kasih. Oke, tunggu kita di KLU, kita segera berangkat sama tim. Semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan. Amin. Let's go, bro. Let's go. Let's go, let's go. Hati-hati biar nggak lecet. Wih, keren banget motornya, bro. Sumpah deh, kamu tambah cakep, bro, kalau pakai ini, bro. Tambah keren, bro. Ini obat ganteng permanen nih, bro. Obat ganteng permanen. Mantep banget deh pokoknya motor sport satu ini. Keren. Buat yang mau request lagi, mari silakan. Mau motor apa aja, kami siap antar sampai depan rumah Anda ya. Mau seluruh Pulau Lombok, bro. Jadi kita mau antar ini ke KLU, siap-siap. Kita jalan-jalan ke KLU. Let's go. Oke, bro. Seperti janji kita yang kemarin, kita akan tebus janji ya. Ini ke KLU ya. Jadi teman kita ini salah satu subscriber kita yang ada di luar negeri sana yang masih jadi TKI, mesen R15 Fitri. Jadi kebetulan R15 Fitri ini lumayan langka, bro ya. Saya dapat secondnya. Jadi alhamdulillah, mungkin rezekinya ini teman kita ini dia dapat ya. Saya dapat dari tangan pertama dari barunya. Kondisi motor luar biasa kinclong, bro. Luar biasa, masih standaran semua dan banyak dapatnya double, bro. Jadi mulai dari standar pedok dapat double, dapat gitu ya. Terus mulai dari knalpot R9 itu lumayan ya, dari full step juga. Kita melalui kita lewat ini jalur Labuan Lombok ya. Ini sekarang kita berada di Labuan Lombok Kayangan. Jadi teman kita ini alamatnya di Lombok Utara, KLU. Di KLU kebetulan di bagian mana nih? Ini di bagian Gangga. Jadi ini kita sudah di Pasar Labuan Lombok, bro. Tunggu ya, bro ya, sampai ketemu nanti di rumahnya, bro. Siapin kopi seperti biasa. kopi. Jadi kopi nanti aja. Pulangnya itu kita seger gitu ya. Seger. Jadi buat teman-teman yang belum mesen nih, silahkan pesen, bro. Jadi kalau nggak ada unit yang teman-teman mau, yang ada yang ready di showroom saya, jadi teman-teman masih bisa request ke saya. Jadi nanti kita akan carikan. Kalau cocok harga silahkan, kita akan antar sampai di depan rumahnya teman-teman ya. Ya, jadi motor-motor yang sudah kami rekomendasikan untuk teman-teman itu motor-motor yang sudah siap pakai. Itu mulai dari kelengkapan, mulai dari ban, mulai dari surat-surat, mulai dari bodi, mesin, itu semua kita cek. Jadi kalau kita sudah cek semuanya dan kita recommended untuk teman-teman, jadi itu sudah memang benar-benar sudah siap pakai. Jadi motor tidak perlu dibawa ke bengkel untuk servis lagi ya. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Oke ya, sambil jalan-jalan kita sambil menikmati. Let's go. Berjalan di tepi pantai. Woi, orang-orang lagi santai di pinggir pantai sambil menunggu sunset. Matahari tenggelam. Keren view-nya, keren, bro. Ini di pinggir pantai kita nih, bro. Di pantai obel-obel.
kalau lebaran gini rame orang berwisata ya, tapi karena ini mungkin sudah sore banget ya, udah mungkin sudah pulang. Tinggal nelayan, nelayan aja ya. Oke, kita sudah nyampe di Desa Bilopetung ya, Bayan ya. Ini mantap sekali, keren. Pemandangannya mantap sekali, bosku. Mata kita sejenak dimanjakan oleh pemandangan-pemandangan alam yang begitu indah, hijau. Keren, keren. Wow. Keren banget ya, bro. Kita udah nyampe Bayan, Desa Bayan. Desa Bayan, bentar lagi kita akan nyampe di desa tujuan. Keren banget nih jalannya nih, tumben lewat sini nih, bosku. Tuh. Welcome to KLU. Orang motor mau lewat dulu. Permisi warga KLU, buat yang mau mesen motor lagi, orang warga KLU silakan mesen di Demura Motor. Jangan khawatir, kita siap antarkan sampai di depan rumahnya, bosku. Gimana? Keren, keren, ah? Keren. Hah? Apa? Oh, motor. Jangan gola, jalan mah, lagi nama. Oke. Oke, bosku, kita akhirnya sampai patung kuda di KLU ya. Ini kita sampai malam ini. Luar biasa jauhnya dari Lombok Timur ngejos ke Lombok Utara, Desa Gangga. Tapi ya nggak apa-apa, ini demi kepuasan dari pelanggan kita. Jadi ditungguin aja yang sabar ya, bosku ya. Kita istirahat sebentar, beli air minum. Sambil kita istirahat sebentar aja ya. Lumayan jauh sekali perjalanan kita. Ini kita lagi istirahat di sini sama tim. Kebetulan hujan juga nih, mau hujan. Mau di depan aja, mau. Hah, gerimis nih. Ya. Ini motornya R15 yang sudah dipesan sama bosku. Kita tunggu ya, mobilnya dingin dulu sedikit sambil kita istirahat sebentar. Oke, bosku, lanjut. Oke, bro, akhirnya kita sudah nyampe ya. Perjalanan lumayan jauh, kita keliling Lombok dari Lombok Timur ke Lombok Utara. Itu kalau lewat timur itu jalurnya itu luar biasa, memakan waktu sekitar 5-6 jam ya. Ini keluarga sudah menerima motornya. Alhamdulillah sudah nyampe di lokasi, bosku ya. Ini dia motornya, diterima langsung sama istrinya, bosku. Oke ya, terima kasih banyak yang sudah ngikutin perjalanan kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan bisa nonton lagi di video-video berikutnya dan lihat stok-stok terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.